anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumut II, Delmeria Sikumbang dan Pemko Sibolga, memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Delmeria Sikumba yang juga merupakan istri wali kota Sibolga, Safri Hutarauk, dalam sambutannya mengatakan, memohon maaf atas keterlambatan pemberian bantuannya karena dirinya dan keluarga sedang melakukan ibadah umroh saat kejadian kebakaran. Camat Kecamatan Sibolga Selatan, Sahban Tambunan, dalam laporannya mengatakan bahwa korban musibah kebakaran hingga saat ini masih berada di tenda penampungan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.